Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Nining Haryani Channel. Semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman baikku dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan. Amin ya Allah. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Nining Haryani Channel ya. Hari ini mau masak yaitu ceker ayam. Nah, di sini ada yaitu setengah kilo ceker ayam ya teman-teman ya. Ini tadi beli ceker ayam ini 11.000 teman-teman ya, di kampungnya Bunda Nining. Dan bumbunya sangat simpel. Bumbunya di sini ada bawang merah 5 siung, 3 siung bawang putih, 2 buah atau 2 biji cabai besar merah, ada cabai rawit secukupnya. Kalau masalah kepedesan atau suka pedes banget atau suka pedes mercon setan, mercon wis pokoknya jenenge pedes ki macam-macam, disesuaikan aja selera ya teman-teman ya. Dan ada satu bungkus yaitu kecap jebangau, satu bungkus masako, dan satu buah tomat. Nah, ini nanti di blender halus, lalu cekernya ini teman-teman ya dialupin dan pakai air mendidih ya, supaya kotorannya keluar nanti. Pokoknya ikuti aja keseruannya nanti ya teman-temanku ya. Kita halusin bumbunya, setelah halus kita tumis, kita tambahkan yaitu kalau biasanya ada yang suka gula merah ya, kalau Bunda ini suka gula pasir, sepucuk, ditambah sepucuk sendok teh aja biar manisnya itu terasa, ada kecap dan gula pasirnya itu menyatu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita blender bumbunya dulu, lalu kita tumis dan kita alupin cekernya ya, nanti biar kotorannya itu keluar ya, terus kita cuci bersih kembali gitu ya teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah mendukung Nining Haryani Channel selama ini. Mudah-mudahan teman-temanku semua diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja, yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan yang mendapatkan kesulitan pokoknya dimudahkan semuanya insyaallah, amin. Dan yang baru menemukan Nining Haryani Channel, tolong dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, tombol lonceng notifikasinya, supaya teman-temanku tidak ketinggalan mendapatkan masakan-masakan terbaru dari Nining Haryani Channel. Terima kasih. Ayo kita alupin ini dulu ya, apa cekernya ya, kita halusin bumbunya lalu kita tumis. Ya, ini demai apa ya? Ini dia teman-teman ya, cekernya wis dialupin ya, sudah dialupin. Nah, ini kotorannya nanti apa ya? Ini kotorannya sudah keluar ya teman-teman ya, karena takutnya kan ada di kandang itu ceker popo gitu ya teman-teman, biar bersih ya. Lalu kita cuci bersih. Dan bumbunya nanti setelah kita tumis kita masukin ya teman-teman ya. Oke, yuk kita cuci bersih dulu lalu kita tumis bumbunya ya. Ya teman-teman ya, bumbunya sudah digongsor, semua kecap juga sudah masuk, ditambahin air secukupnya ya. Ya, masak ceker yang sangat pedes dan gurih. Wes enak power. Ya. Simpel, enak. Ya, pokoknya wis ngono. Sekarang cekernya dikasih masuk ya. Bismillah. Lalu kita aduk-aduk. Ceker mercon wis pokoknya ceker yang sangat enak. Kalau teman-teman mau ditambahin daun salam boleh, mau ditambahin apa selera ya. Nah, ini biarkan sebentar baru kita cicipi ya teman-teman. Ini ya teman-teman sudah menyusut ya kuahnya, kita cicipi dulu ya, baru kurang apa ini. Yuk kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Wis enak pol. Nah, wis mateng ya teman-teman ya, pokoknya ini rasanya enak pol. Teman-teman boleh mencoba ya. Ceker pokoknya enak. Ini ya, ayo kita matikan mati kompornya. Ini ya teman-teman, cekernya sudah matang ya.
Sudah rasanya enak, wis pokoknya untuk lauk hari ini. Ceker ayam mercon, wis pokoknya enak pol. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan resep yang sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.